Minanghu. Masih berada di depan Panglim Minanghu, dibayang-bayang oleh kuda dengan nomor pelana 7 adalah kuda Eldorado. Masih Panglim Minanghu. Panglim Minanghu berada di depan. Ikara saat ini sudah berada di posisi yang ketiga. Ikara tidak memang. DM yang habis dikawinkan dengan Our People, nanti bakal kita wawancarai Ome bagaimana perkembangan Ikara GDM setelah dikawinkan dengan Our People, apakah sudah positif. Oke, di sini juga sudah hadir Ome. Oke, penjemputan Ikara GDM di Family Stable Bukit Tinggi. Ikara GDM sudah dikawinkan dengan Our People. Nanti kita bakal tanyakan kepada Ome gimana perkembangan Ikara GDM setelah kawin dengan Our People, apakah sudah positif, apakah belum. Menurut rencana ini Ikara GDM akan dibawa ke Payakumbuh. Ya, inilah dia kelas terakhir, yaitu race 12 di kelas AB 3 tahun calon derby, jarak tempuh 1600 meter, total hadiah 50 juta, diikuti 7 ekor kuda terbaik. 1. Lady Security. 2. Restora Abigail namun batal turun. 3. Legend Agogo. 4. Ikara GDM. 5. Panglima Nangro. 6. Putra Haizun X Putra Rescom. 7. Eldorado. Tayangan ini disponsori dan didukung oleh 1. Om Rahmat Febri, owner kuda Malsipa. 2. Om Dion Pakira Stabel. 3. Om Ronald Mayhijab Tanah Abang, grosir besar di Tanah Abang, Santana Stabel. 4. Om Agus, manajer mobil float yang pernah Bang Jul liput, yang berasal dari Bali. 5. Bentar. 5. Bapak Muhammad NTT. Maaf, ini catatan Bang Jul sobek. Bapak Muhammad NTT yang sekarang berdomisili di Lombok. Dan 6. Bapak Suarlis, orang tua dari joki cantik Bukit Tinggi yang bernama Andin. Terima kasih atas dukungannya untuk Tapal Kuda 69. Mudah-mudahan lancar rezeki, sehat badan, banyak rezeki. Yang penting teh talua aman. Yuk kita saksikan kelas yang kita tunggu-tunggu, yaitu kelas AB 3 tahun calon derby, jarak tempuh 1600 meter, total hadiah 50 juta. Selamat menyaksikan. Sudah memasuki starting gate. Semua kuda sudah memasuki, saudara-saudara. Bendera hijau pun sudah diangkat. Mari kita sama-sama tunggu, saudara-saudara. Tinggal detik-detik saat pintu gate dibuka oleh Mas Agen. Iya, sudah dilepas, saudara-saudara. Mari kita saksikan bersama-sama. Yuk, bantu jam sejenak. Panglima Nangru berada di depan. Panglima Nangru berada di depan. Dibayang-bayang untuk sudah izin Agogo pada posisi yang kedua. Panglima Nangru. Panglima Nangru masih berada di depan. Panglima Nangru dibayang-bayang untuk kuda dengan nomor pelana 7 adalah kuda Eldorado. Masih Panglima Nangru. Panglima Nangru berada di depan. Ikara saat ini sudah berada di posisi yang ketiga. Ikara tidak memang. Ada yang sini di sana, ada yang sini di sana, ada yang sini di sana. Kita fokus siapa yang di depan, kita fokus di depan siapa. Ada yang insiden di sebelah kiri Bang Jul, ada yang insiden. Belum tahu siapa itu kuda yang jatuh. Legend Agogo. Legend Agogo sepertinya, informasi yang dapat di bawah. Yeah.
terjadi insiden Legend Agogo. Oke. Oke, kita tanya kepada Ome nih. Nah, Ome, ini udah berapa lama nih Ikara di sini, Ome? Selama di sini udah lebih kurang 2,5 bulan. 2,5 bulan. Dan itu pasca kawin terakhir, itu udah lebih kurang 52 hari. Dan pada masa uji kedua, alhamdulillah sudah kami USG, alhamdulillah hasilnya positif. Mungkin itulah hasil perjalanan akhir karir dari si Ikara GDM. Dan kami mengambil sikap untuk disegera dikawinkan untuk mengambil regenerasi selanjutnya. Mohon doa kepada kita semua, semoga kami berhasil dalam breeding ini untuk regenerasi baru dari dinasti Ikara GDM. Amin. Nah, ini kita apa lagi, Om? Kita tanya lagi nih. Ini prestasi untuk Ikara? Ini prestasi terakhir Ikara, kan kebetulan di Sawalunto Derby kita kalah. Kalau habis itu sang owner ambil sikap untuk segera dikawinkan, karena ini owner kita juga owner baru, dia pengen regenerasi dari Ikara GDM. Makanya kita ngambil sikap setelah pacuan Sawalunto Derby, kita ngambil pacuan lagi Sawalunto Derby dan pacuan Payakumbuh, bayar dari pacuan terakhir nomor 3 di Derby di Payakumbuh. Setelah di Payakumbuh kita istirahatkan dan kita kembali pendinginan, cooling down-nya, dan kita langsung kawinkan dengan our people. Nah, ini kalau boleh tahu nih, Om ya, ini indukannya dulu prestasinya apa aja nih, Om? Prestasi induk dari Ikara GDM. Iya. Ikara ini adalah hasil persilangan dari Rasti, ya G3-nya Rasti. Rasti ada seekor kuda betina anak dari penjantannya, nih yang di biar apa namanya? Bukan yang di Yerofam. Bukan yang di Pordeko Hill. Yeah. Jadi Rastiana Pordeko Hill dengan induknya Amelia, Ameliana Putri. G2-nya Ameliana Putri, sudah dari keturunan dari Pak Harago Star. Jadi kalau Rasti dulu di lari perdana nomor 1, kemudian lari yang kedua nomor 1 di Bukit Tinggi itu sempat kita satu kali mengalahkan Kamangkro. Nah, habis itu kita lari di Sawalunto Derby juga, habis itu kalah. Setelah lari di Sawalunto Derby, si Rasti kita kawinkan dengan Torek. Nah, inilah hasilnya si Ikara GDM. Oke. Dan mudah-mudahan benih janin yang ada di rahim Ikara GDM ini nanti bakal melahirkan seekor kuda yang berprestasi juga. Amin. Kami harapkan juga, kami demikian Bang Zul, dan juga cita-cita dari sang owner juga demikian. Makanya kita mengambil sikap untuk segera mengawinkan si Ikara GDM dengan our people. Oke, ini owner baru, Om ya? Ya, owner baru di Payakumbuh, yaitu seorang pengusaha muda di Payakumbuh yang bergerak di bidang kuliner dan juga di bidang pariwisata. Yang beliau adalah pemilik dari One Sky Kotek, dan juga sedang berencana ke depan beliau akan mengembangkan pariwisata di kota Payakumbuh. Kalau boleh tahu siapa namanya, Ome? Itu Bapak Suwardi dari Surya Abadi Stable. Ini juga pendatang baru, beliau pendatang baru. Makanya beliau kedepannya juga punya konsep untuk pengembangan olahraga berkuda di Payakumbuh dan Sumatera Barat pada umumnya. Oke, terima kasih, Ome. Oke, mudah-mudahan dunia berkuda Sumatera Barat semakin berkembang, semakin hit lagi, dan semakin menjuarai event-event nasional. Oke, Ikara GDM.